di Kecamatan Nongko Jajar Pasuruan terkenal dengan buah apelnya. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda bisa menikmati buah apel sepuasnya dengan memetik langsung dari pohonnya. Berada di Desa Tutur, Kecamatan Nongko Jajar Pasuruan. Di sini, Anda akan disambut oleh hamparan perkebunan apel seluas 100 hektar milik warga. Berbagai jenis apel andalan khas lereng Gunung Bromo tumbuh subur di sini. Buahnya yang merah merona dipadu dengan sedikit warna hijau, menambah segarnya buah apel bila disantapnya. Tak heran jika kawasan wisata apel Pasuruan kini mulai menjadi jujukan para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Ya, siap. Oh, peti apel. Ya, peti apel. Liburan sama keluarga. Seneng nggak? Ya, asik. Udaranya sejuk. Sementara, untuk menambah daya tarik kunjungan wisatawan, pemerintah setempat akan melakukan pengembangan agar menjadi kawasan agrowisata alternatif. Kita ingin tutur ini kita eksplor dan kita sampaikan kepada masyarakat, terutama wisatawan. Selain ada tujuan wisata petik apel atau agrowisata yang lain, tutur ini memiliki spot-spot yang cukup fantastis. Selain bisa menikmati manisnya buah segar, di wisata petik apel ini, pengunjung juga akan merasakan suasana alam yang asri. Menarik bukan? Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.